Selamat pagi, Smeton kabar Mambang. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2022, yaitu bertepatan dengan Purnamo Kapat, telah berlangsung piodalan di Palinggih Tugu Pahlawan yang terletak di lapangan umum Desa Mambang. Piodalan tersebut dipuput oleh Dane Jero Mangku dan pemedek yang hadir dalam piodalan tersebut, yaitu perangkat Desa Mambang, guru-guru TK PAUD, dan anak-anak TK PAUD serta guru-guru SD beserta anak-anak SD. Demikian kami dari tim kabar Mambang mengabarkan.